Halo guys, jumpa lagi dengan Opasas. Makan enak, nggak perlu mahal. Sembilan setengah guys. Wow! Guys, saat ini aku ada di Jalan Beringin Raya nih. Perum 1, Tangerang. Aku lagi kepingin coba namanya Bami Ayam 78 nih guys. Ada Bami Ayam Kampungnya guys, dan juga beberapa komplit. Dan mereka sudah cukup lama. Mereka kan sudah memasuki legendaris. Ikut ya guys. Guys, langsung aku ketemu nih. Kita kenalan sama pemiliknya langsung, Bami Ayam 78. Dengan siapa nih mas? Mas Agus. Mas Agus, ya. Kenapa ngomong-ngomong namanya 78 nih? Kenapa nggak 1, 2, 3 atau apa gitu loh? Kayaknya ada sesuatu yang menarik yang perlu diceritain ke teman-teman kita. Kebetulan yang dagang ini sih saya dengan anak saya. Oh. Okay. Kebetulan 7 dan 8 adalah bulan kelahiran. Oh. Anak saya di bulan 7 dan saya di bulan 8. Iya. Jadi buat 7, 8. Itu historis itu guys ya. Mungkin dulunya dulu sebelum 78 itu ada orang kenal biasanya di Bami Ayam Amigos. Gitu loh. Bami Ayam Amigos. Oh, dulu namanya Bami Ayam Amigos. Iya, betul. Karena pindah ke 78. Iya. Oke. Okay. Udah berapa? Karena posisinya di 78, saya di bulan lahir di 77 dan saya di bulan 8, makanya di kita gabung di 78. Iya. Ya, ini anak pertama ya? Anak pertama, anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Oh, anak tunggal guys ya. Oke, okay, Mas Agus, ngomong-ngomong ini udah berapa lama nih buka Bami Ayam? Kalau saya buka sebenarnya dulu berawal di rumah. Dari tahun 2007. 2007 berarti sudah 16 tahunan enggak ya? Hah? 16 tahun sampai sekarang gitu loh. 2023 potong 7 tahun. Iya, betul. Jadi kurang lebih sekitar 16 tahun. Iya, kurang lebih 16 tahun. Memang sebelumnya memang kerja di restoran mie ayam atau gimana nih? Kok bisa tiba-tiba membuka mie ayam? Oh, no. Okay. Saya ini kan gudangnya, Ini kan gudang Tangerang ini kan gudang mie ayam. Betul, ya kan? Betul, ya. Saya sebenarnya berani-beranian. Jadi awalnya saya mencoba. Sebenarnya coba-coba yang menurut saya. Memang hobi mie ayam. Hobi. Okay. Saya salah satu peminat mie ayam yang ada di khususnya di Kota Tangerang ini. Oke. Okay. Nah, okay. Beberapa mie saya coba, akhirnya saya berinspirasi, wah kayaknya bagus nih buka mie ayam. Jadi saya mencoba. Dan menguntungkan. Nah, bisa membantu banyak orang makan mie ayam. Oke. Oke. Okay. Nah, kemudian buka setiap hari, Mas? Buka setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 malam. Jam 9 pagi sampai 10 malam ya. Dan enggak ada namanya tanggal merah. Enggak ada. Jadi lanjut terus. Lanjut gak terus. Enggak ada libur. Hidup hari raya Idul Fitri buka juga? Buka. Saya buka biasa. Cap gome segala macam buka semua. Buka. Biasa. Perlu mampir guys, ini guys. Jalan Beringin Raya ini Perum 1 ya? Perum 1 Tangerang. Tangerang. Ya, oke. Okay. Ada apa aja nih mas? Yang paling favorit? Yang saya saat ini sih yang favorit sebenarnya di mie ayam kampung. Mie ayam kampung. Jadi mie ayam kampung. Oke. Okay. Gitu loh. Terus ada mie ayam biasa. Mie ayam biasa yang umum lah ya. Yang gitu. Jadi berarti ininya apa? Racikannya dari tulang-tulang ayam kampung. Iya. Kuahnya itu dari peran ayam kampung dan nanti posisi topiknya pun pakai ayam kampung. Oke. Okay. Ini kalau mie ayam kampung tuh satu ini berapa? Satu porsi tanpa pangsit, tanpa baso itu sekitar 24.000. 24.000. Sangat murah. Kalau mie ayam? Kalau mie ayam 17.000. Murah. Makan enak nggak perlu mahal guys. Yang penting rasa. Yang penting rasa ya. Buat teman-teman yang nanti yang dia mau makannya di rumah. Okay. Ada online nggak nih? Ada, berupa GoFood. Link-nya masih Bami Ayam 78 perapatan kantor. Nah, ya, sampai di rumah. Sampai di rumah. Dijamin. Ini halal ya? Halal. Bami Ayam halal ya? Halal. Buat teman-teman semuanya halal guys. Ya, oke, kita tunggu guys kualitas Bami Ayamnya. Terima kasih Mas Agus. Ya.
Guys, makanannya sudah siap nih guys, ya. Kita lihat ini. Kalau lihat dari penampakannya ini mantap punya. Disiapin jamur guys, jarang nih. Mie pakai jamur jarang sekali. Ada ininya, pangsitnya. Kemudian sayur-sayurannya pakai pok chai. Saya isarin pok chai. Kemudian ada ayamnya, ya. Ada baksonya juga. Ini mie ayam komplit nih. Kemudian juga ada pangsit basahnya maksudnya. Ya. Tapi sebelumnya aku berdoa dulu guys. Bentar guys. Makan guys. Ya kita lihat. Sekarang kita cobain nih. Bagaimana rasa mie ayamnya. Ya. Ini nampaknya Mas Agus ini pemiliknya sangat sangat hobi dengan mie ayam. Ya. Kita coba ini mie ayamnya. Wah, luar biasa nih. Panjang banget nih. Ah. Wow. Mie ayamnya mie ayam keriting, guys. Tapi racikannya ini mantap banget nih. Rasanya enak banget nih. Ya. Aku mau coba jamurnya nih guys. Ini guys jamurnya. Jamurnya juicy nih guys. Sayurannya, pok chainya nih. Garing. Ya. Baksonya asik banget nih. Rasa sapinya, ya, terasa sekali. Oke, aku coba dengan sambal guys. Dia menggunakan sambal rawit nih guys. Sambal rawit, biasa guys. Sambal rawit sudah diracik nih sama mereka. Ya. Biasanya sih asik punya nih guys. Nah. Ini, nah, dia punya sambalnya nih. Nah, kita coba lagi mie-nya yang sudah campur dengan sambal. Rawitnya, racikan rawitnya. Enak, enak. Nah. Ini pangsit basahnya. Ini buatan sendiri mereka. Lihat ayamnya. Asik. Asik keluar lagi. Kuahnya rasa kaldu ayam lambungnya masuk. Nampaknya tulang-tulang daripada ayam lambungnya ada di dalam kuah. Guys, sangat rekomendasi guys. Sangat rekomendasi guys. 9.7 nih guys. Enak loh. Enak. Ayam, ini ayam tergantung daripada racikan daripada bumbu-bumbunya, dan ini rasanya pas banget,
rekomendasi sekali pangsitnya. Kasih banget. Mereka berani masuk di perkampungan kuliner ayam deh. Tangerang ini banyak sekali penjual-penjual mie ayam. Tapi bakmi ayam 78 berani di sini tentu ada sebabnya. Kenapa? Karena beliau oke banget kualitasnya. Ayamnya pun juga kasih banget deh. Guys. Topping ayamnya cukup rame. Lokomen guys, lokomen. Saat terakhir nih guys. Jangan kemana-mana, ikuti aku, Opa Sas. Selasa Jumat. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share, like, komen, and subscribe. Bye.